What up guys? Sorry buat korang tunggu, dah lama tak post video. So, hari ni aku decide untuk nak jawab Q&A from korang, from my follower. So, semalam aku dah buat story dekat IG aku. Aku sebenarnya dah lama tak buat video ni sebab aku lately ni aku dah start masuk new semester untuk aku punya college kan. Dengan new semester aku ni quite packed lah, tapi aku try my best lah untuk nak cari masa untuk buat video dengan korang. Aku minta maaf sangat-sangat lah sebab macam lambat post video apa semua. Kalau tak busy pun sometimes ada masalah, macam aku edit dan ada problem. Macam video sebelum ni aku ada try nak edit, then tiba-tiba video tu dia ada problem. So aku tak dapat nak apa post video tu. Hopefully korang faham lah masalah benda-benda ni. Aku rasa bukan aku seorang je yang jadi, ramai juga YouTuber-YouTuber yang lalui masalah macam ni. Tak payah banyak cakap dah, kita straight to the question. Banyak gila tau aku dapat question-question daripada korang. Aku cakap awal eh, aku minta maaf kalau ada soalan yang terlepas. Banyak juga soalan-soalan yang orang lain pun tanya the same thing. So aku just ambil satu je lah, okay. Q&A bersama Ilyas. Cing. Kita santai-santai je ni, nampak kan? Siap berkain play card lagi apa semua. Ilyas cuba buat 24 jam cakap yes dekat Musin dengan Kak Aisyah. Korang rasa kalau aku buat konten macam tu dengan orang, aku rasa takut pula kau tahu. Cakap banyak kan? Buatnya dia minta aku belikan benda-benda mahal ke, tak ke pisang aku nak kena beli kan? Tengok lah, insyaAllah one day maybe aku akan buat. Okay? Jangan worry. Okay, next soalan. Next content, dia tanya. Inilah next content aku. Aku tak dapat nak buat apa-apa buat sekarang ni sebab aku terlalu busy. So aku just make the simplest thing I can lah. Aku just tanya Q&A dekat korang. Next. Rumah Ilyas dengan rumah Musin jauh ke? Tak. Rumah aku dengan rumah Musin actually dekat gila. Macam 5 minit lah, 5 minit perjalanan. Maybe 5 minit lebih sikit kot. Apa perasaan Ilyas bila nak jadi uncle? Perasaan aku nak jadi uncle lah, tak tahu lagi lah. Sebab benda kita tak jadi lagi. Dia just macam uncle to be. Tapi macam kita belum lalui lagi benda tu. So aku tak tahu apa perasaan aku. Maybe macam happy lah kot kan, dapat apa orang baru dalam kita punya family. So next question. Sakit tak tangan after angkat berat hari tu? Kalau korang tak faham angkat berat apa, Musin ada buat video yang angkat macam kononnya hammer Thor tu lah. Mesti lah sakit. Dah lah aku ni memang jenis tak workout. Aku ni dah lah jenis tak workout. So bila terus-terus tak ada macam warm up ke apa ke, dan terus-terus angkat berat sebelah tangan pula tu, rasa lah otot sakit-sakit. Tapi macam sehari dua hilang lah. Next. Bila nak kahwin? Dia buat emoji senyum kan. Kita cuma boleh merancangkan, tapi Allah yang menentukan kan. So dalam rancangan insyaAllah. Rahsia lah, mana boleh beritahu. Tapi adalah dalam rancangan. Kalau ada rezeki tu Alhamdulillah ha. Abang, kenapa ikan saya tak mati pun dalam air? Saya takut dia lemas. Aku pun tak sure lah. Aku pun tak sure. Itu hari aku letak dalam Milo, hari tu mati. Next. Bila nak buat prank? Aku sebenarnya banyak je like, macam maybe satu hari nanti aku nak buat prank macam tu lah. Aku nak buat prank macam ni lah. Adalah sebab-sebab dia yang tak kenapa aku tak buat kan. Tapi niat tu ada, insyaAllah lah. Satu hari nanti doa-doakan lah sama-sama. Next. Ilyas, bila nak buat video dengan girlfriend? Pasal buat video dengan girlfriend ni Dengan situasi apa kita sekarang ni, maybe tunggu everything settle dulu kan. Tunggu everything reda kan. Pasal PKP ni, pandemic ni semua reda dulu. Bila dapat keluar, dapat jumpa, aku akan buat, don't worry. Korang kasih lah idea-idea content apa yang aku boleh buat dengan girlfriend aku kan. Okay, next. Favorite football player? Aku bukannya banyak tengok bola sangat tau. Family aku pun memang jenis yang tak banyak tengok bola apa semua. Tapi kita main bola. Just kita tak minat nak tengok spend 90 minutes of our life tengok bola. And even kalau macam sometimes tak gol, tengok benda seri. Bapa bosan siut. No offense lah kepada korang yang memang suka tengok bola. Tapi untuk aku
aku memang bukan jenis yang tengok bola, tapi kalau tanya pasal favorite player, kalau tanya orang yang tak tengok bola ni, mesti yang macam Messi, Ronaldo, macam tu je lah. Tak ada orang lain dah. Tak kenal pun orang lain. Ilyas, kerja apa? Sorry tau tanya. Kenapa kau minta maaf? Tak, aku belum kerja lagi. Aku masih setengah study. Waktu awal-awal Lokman buat YouTube channel tu, aku tengah intern. So sebab tu aku cakap, setengah kerja. So maybe ramai kot yang korang fikir aku tengah kerja. Next, duduk mana? Duduk dekat Selangor lah. Selangor, luas. Kita ambil duduk Selangor. Okay, next. Study mana? Aku study dekat Segi Subang Jaya. Segi Subang Jaya. Tapi aku tak pernah lagi pergi belajar dekat sana. Maksudnya tak pernah masuk kelas. Sebab kan masa aku masuk tu memang dah start belajar online. So from the first sem sampai sekarang aku just belajar online je. Diberi pilihan Kak Aisyah or Kak Dijah, lebih friendly siapa? Diberi pilihan Kak Aisyah or Kak Dijah, mesti lah aku akan pilih Kak Aisyah. Sebab aku tak rapat pun dengan Dijah. Ya je tak adanya nak dijawabnya. Lepas tu buat emoji. Ya, memanglah aku tak jawab. Tak jawab dekat IG. Tapi aku buat video, nampak? Lagi special, Kim. Coffee or tea? So, personally, aku lebih suka coffee. Sebab teh pun aku banyak minum. Sebab bak aku memang selalu buat teh kan. And, macam korang tahu pula. Mak aku memang selalu buat teh. Teh O apa semua. And coffee ni pula sebab dia macam aku ni jenis yang suka relax kan. So sambil-sambil duduk minum kopi kat mamak kan. Dah lama lah tak rasa benda tu. Buat content true story boleh tak dengan abang-abang Ilyas? True story tu maksudnya macam cerita pengalaman-pengalaman seram kita orang ke, ataupun true story macam mana? Kalau pengalaman-pengalaman seram, aku pernah je ajak dia orang, tapi abang-abang aku dia tak banyak pengalaman sangat. Aku ada. Kalau korang nak dengar aku membebel macam ni cerita, tak apa lah dengan abang-abang aku lah. Aku pun seram juga kalau cerita sesorang. Bila nak ada girlfriend? Bila nak ada girlfriend? Saya dah ada girlfriend lah. Okay, next. Best lah video abang, keep it up. Buat video. Terima kasih kepada korang yang enjoy tengok video-video aku. Kadang-kadang aku still macam, kalau nak post kan, risau. Best ke? Korang enjoy ke kan? Tapi bila aku baca-baca komen tu, banyak komen-komen positif. So komen-komen positif tu lah yang membangkitkan semangat aku untuk nak buat, teruskan buat video. Ikan apa suka gaduh? Lagi satu soalan teka-teki. Ikan laga lah. Ikan laga kan memang terkenal dengan gaduh-gaduh. Andai kan? Next. Buatlah konten macam dulu. Maksudnya, dulu aku buat konten sama je. Sama sekarang pun sama je aku buat konten. Cuma video kali ni je aku buat Q&A. Okay, next. Tak nak tanya. Apa nama IG girlfriend? Ahem, nak usah. IG girlfriend. Aku tak rasa girlfriend aku nak orang tahu lagi buat masa sekarang IG dia. Sebab dia pun bukannya jenis yang post gambar kan, macam perempuan-perempuan lain. Dia just macam suka dalam dunia dia. Tapi maybe satu hari nanti, mana tahu. Next. Pernah break dalam seluar? Kalau break motor dalam seluar, tak pernah lagi lah. Okay, next. You wanna know something? You face ada Mick Shahrul Kamal and Hafiz Rosdi do. Ha. Shahrul Kamal and Hafiz Rosdi, aku tak kenal siapa. Tapi aku sure dia mesti handsome kalau muka sama dengan aku. Sekarang Ilyas makin handsome. Next. Umur berapa? Umur saya 20 tahun. Tak tahu lah nak cakap dah tua ke ataupun muda lagi. So, rasa macam umur aku kat middle-middle lah. Dalam adik-beradik, mana satu yang kerap orang confuse? Apa yang aku tahu waktu dulu-dulu, orang panggil Lokman dengan Naim tu kembar. So, orang selalu confuse lah dengan dia orang. Aku dengan Musin pun kadang orang kata muka aku serupa juga dengan dia dulu. Sekarang tak tahu sebab rambut aku dah panjang kan. Next. Teringin nak ada adik-beradik perempuan tak? Aku selalu fikir pasal benda ni tau. Bila aku tengok macam ada member aku yang ada adik perempuan kan, aku macam ush, mesti best kan. Tapi bila aku fikir balik kan, dengan kalau aku ada adik perempuan, aku rasa budak tu takkan ada boyfriend sampai sekarang kot. Even dia dah besar, aku akan
cikgu je siapa dia keluar kan. Cik protektif kan. Okay, next. Rumah apa warna hijau? Mak kau hijau. Next. Morning person or night owl? Aku morning person. Person. Aku morning person sebab aku bagi aku apa fitrah yang Allah dah tentukan tu malam untuk rehat, siang tu kita bekerja. So, aku memang dididik daripada kecil ah untuk tak tidur lebih-lebih lah pagi-pagi. Kalau aku tidur lepas subuh pun aku just tidur sampai pukul maksimum 9, 8 then aku akan bangun do something ah. Okay, next. Kenapa Syuhada cantik sangat? Mestilah. Syuhada tu girlfriend aku. Mestilah dia cantik. Buatlah challenge trash talk eh. Aku okay je nak buat challenge trash talk ni apa semua. Tapi aku takut abang-abang aku tak sanggup kena trash talk dengan aku. Nampak muka ni. Kalau kena trash talk, mana ada koyak babe. Apa warna kegemaran? Warna kegemaran saya adalah warna biru dan merah. Sebab bagi aku dua warna tu bila combine jadi cantik gila. Abang sihat? Wah, ada orang yang caring pasal aku ni kesihatan ah. Alhamdulillah, sihat je. Semua sakit belakang ah, tak sandar lama. Happy tak ada kak ipar macam Aisyah and Uncle To Be? Happy sangat-sangat ah. Sebab sebelum Muhsin kahwin, aku macam macam mana eh nanti nak bergaul ke apa kan. Tapi bila dah ni, okay je. Macam tiba-tiba okay, terus boleh buat video sama-sama apa semua. So aku bersyukur lah, alhamdulillah. Tinggi berapa? Tinggi aku tak tinggi. Nampak je macam tinggi dalam video-video tu. Aku 180. Next. Abang Ilyas pakai skincare apa? Ush, dia menganjing ke apa eh? Actually muka aku tak ada banyak jerawat tau. Adalah sikit-sikit. Just banyak scar je. Aku tak tahu macam mana nak buang scar. Tahu. Tahu je cuma dia slow lah, slow. Dan aku pun baru je nak start pakai-pakai skincare ni apa semua kan. Tapi aku pakai skincare, aku pun tak tahu je nama. Girlfriend aku belikan. How did you meet your girlfriend? Oh, soalan ni kan. Kalau aku nak jawab kat satu video ni, aku rasa 3 episod nanti baru habis. Soalan ni saja. Share pengalaman mengerikan. Mengerikan eh. Pengalaman mengerikan ialah bila aku masuk tandas, lepas tu lipas kejar kaki aku. Share hair care routine. Aku punya, aku tak ada hair care routine apa sangat lah. Aku just macam, macam not manusia biasa. Just pakai shampoo, lepas tu pakai conditioner, lepas tu aku basuh rambut 2 kali sehari. Mana Naim? Kenapa lama tak nampak? Okay, sebabkan ramai yang korang tanya soalan-soalan macam ni kan. So aku decide untuk, ramai lah tanya mana Naim, mana Naim lama tak nampak. So video ni aku nak, actually aku nak bagi tahu korang ah, kena kisah benar kenapa Naim dah lama tak ada. Actually aku dah lama ah, sejak tu kita ada bergaduh sikit dengan Naim. Tak adalah, Naim kan tengah intern. So dia tengah intern dekat Shah Alam. So mana boleh nak datang ke sini. So dia terpaksalah duduk kat sana. Okay, so sabar je, nanti insyaAllah satu hari nanti dia akan balik. Chill, okay? Chill. Masa kecil dulu, abang yang mana satu paling kuat buli Ilyas? Semua abang-abang aku suka buli aku. Sebab tu aku dibesarkan macam ni. Tak ada lah gurau lah. Semua abang-abang aku baik-baik je. Tapi adalah macam gurau-gurau main wrestling macam tu ada lah. Tapi tak ada macam buli-buli. Apa impian Ilyas yang belum tercapai? Okay, first. Aku nak jadi orang yang dekat dengan Allah lah. First, memang aku nak impian aku. Sebab sekarang pun aku rasa macam iman aku masih goyang-goyang lagi kan. Lepas tu, ni lah nak jadi orang yang berjaya lah dalam hidup. Itu je lah impian aku. Cita-cita. Next, daripada orang yang sama, cita-cita. Cita-cita aku. Sebenarnya cita-cita aku daripada dulu berubah-ubah tau. Tapi kalau sekarang kan, masuk dalam grup bosku. Mimpi je lah. Tapi ya yeah. Kan best kan kalau dapat masuk, aku dapat masuk dalam grup bosku, dalam dalam geng-geng streamer kan. Aku pun sebab aku pun suka main game. Aku tak adalah apa
main game PUBG. Tapi aku just main game Mobile Legend. Best lah. Untung orang-orang yang dapat masuk bosku tu. Okay, next. Waktu zaman sekolah dulu, ada berapa banyak peminat? Hihihihi. Berapa banyak peminat? Aku tak pernah tahu pun yang aku ada peminat ke apa ke. Tapi adalah kawan-kawan perempuan aku yang, eh, kau ada, kau ada orang minat, ada orang minat. Tapi aku macam, nah, okay. Kalau diorang tak nak bagi tahu, dan macam mana aku nak tahu kan? Aku bukannya boleh baca otak orang pun. Perkara apa yang terkesan bagi Ilyas sepanjang pandemik, COVID dan PKP? Contoh macam tabiat, rutin or others. Rutin apa semua tu kan. Aku dulu aku selalu jogging, aku selalu apa semua tu. Tapi sekarang semua tak boleh dah. Tak adalah. Aku ni yang, aku ni kaki lepak dulu tau. Aku ni kaki lepak, aku memang selalu pergi rumah kawan, pergi lepak mamak, pergi jalan-jalan sana sini, kawan-kawan. Tarikh yang Ilyas tunggukan dan kenapa? Tarikh yang aku tunggukan ialah 29 September. 29 September ni. Kenapa? Buah papaya, buah nenas. Kita yang bergaya, kenapa dia yang panas? Salam from Indonesia. Wah, ada fans daripada Indonesia lah. Tak sangka aku ada fans daripada Indonesia. Your biggest flex. Biggest flex aku adalah abang aku Musa Yus ni. Kakak ipar aku Aisyah Habshi. Atau abang aku sulung aku Lokman Yusni. Next, saya new subscriber. Saya newbie subscriber. Nak tahu sibling please. Oh, welcome to my channel to all my new subscriber. Dan Lokman Yusni adalah abang pertama aku. Naim Yusni adalah abang kedua aku. Musin Yusni abang ketiga. Dan aku yang keempat terakhir. Dan Aisyah Habshi adalah kakak ipar aku dan isteri kepada Muhsin Yusni, abang ketiga aku. First impression jumpa Kak Aisyah. First time aku jumpa Kak Aisyah adalah waktu lama gila weh. Lama gila. Waktu Muhsin sekolah menengah. Macam form 5 kot. Muhsin form 5 kot. Aku tak berapa ingat lah. Tapi macam tu lah, waktu raya. And Muhsin ajak apa, Kak Aisyah datang rumah. So Kak Aisyah datang pendiam gila. Macam makan, orang macam suruh tambah makan macam tak apa macam tu. Uish, aku yang diam gila. Rupanya okey je orangnya. Kenapa start YouTube? Kenapa start YouTube? Aku nak start YouTube actually daripada aku form 3 lagi. Daripada Muhsin dengan Lokman belum start YouTube, aku dah pernah selalu, aku pernah cakap dengan mak aku lah, aku ya, Mi, satu hari nanti nak jadi YouTuber tau. Nak, tapi aku nak jadi YouTuber, bukan YouTuber yang macam sekarang ni. Aku suka main game. So aku memang daripada kecil dulu memang suka main game. Aku suka tengok orang main game, aku suka main game. So aku daripada kecil dulu, aku memang nak jadi YouTuber yang main game. Tapi zaman-zaman dulu, tak adalah dulu pun, tapi sebelum-sebelum ni, parents dia tak buka mata lagi tau. So dia macam, tak boleh. Aku tak bagus lah, main game tak bagus apa semua. Memang daripada dulu aku memang nak buat YouTube. And dapat peluang dengan abang-abang aku semua dah start. So aku ambil peluang ni untuk start juga lah. Macam mana nak stay positif and yakin untuk buat YouTube? Wow, ini soalan ni aku pun still, kadang-kadang aku macam, aduh, macam tak ada mood and down, tak nak buat YouTube. Tapi tu lah, aku bersyukur sebab ada orang yang support aku. Macam girlfriend aku, abang-abang aku, dengan korang yang kasih komen-komen positif. Itu yang menaikkan semangat aku untuk nak buat tau. Serius. Kalau abang Ilyas dah cecah 1M subscriber, apa yang abang nak buat dulu? Kalau aku nak kalau aku dah cecah 1M subscriber, apa yang aku nak buat dulu? Aku akan buat video berterima kasih sangat-sangat lah dekat korang yang support aku. Weh, mana aku tak boleh fikir lah. Jauh lagi, 21M. Tu lah, tolong lah support guys. Mana tahu Allah punya rezeki, kita tak boleh sangka kan. Sampai sini je lah Q&A kita. Lama babe video ni. Aku pun tak sangka video ni lama sangat macam ni. Tapi itulah, kita interact lah. Aku nak interact dengan korang. Sebab ini pun first video aku seorang-seorang kan. So jangan lupa follow IG aku
jangan lupa follow TikTok aku, sebab nanti kalau aku ada apa buat-buat story, tanya-tanya soalan lagi ke, korang boleh tanya aku dekat situ. Thank you guys dah tengok video panjang membebel seorang-seorang menjawab soalan-soalan korang. Thank you for watching. Kalau korang suka video aku, sila leave a like, comment, share and subscribe, baby. See you guys on the next video. Thank you. Salute.